Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Abang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar akan Abang Mimin berikan bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Abang Mimin memberikan info teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk unggahan yang pertama kita lihat dulu di unggahannya Ayah Kejora, yang mana di sini terlihat sekali para sahabat ya, Ayah Kejora sangat merindukan sekali sosok anak tercintanya yakni Lesti Kejora dan cucu tersayangnya Abang El. Masya Allah ya. Kebayang banget para sahabat ya, Lesti yang selama ini ditemani oleh Ayah Kejora setelah menikah punya rumah tangga sendiri dan harus bisa sama-sama menerima takdir bahwasannya sudah waktunya Lesti berumah tangga dan bersama Rizky Billar. Masya Allah, pasti kerasa banget ya hati seorang ayah kangennya terhadap anaknya yang selama ini selalu ditemani dan sekarang alhamdulillah sudah ada penggantinya yakni Abang Rizky Billar. Dan kita lihat di sini Ayah Kejora pun menuliskan sebuah emoji love ya. Masya Allah, ada Lesti Alpatih FC menuliskan sebuah komentar nih, si pemilik senyum manis. Masya Allah, ada Kaniati juga ikut berkomentar di sini ya para sahabat. Masya Allah, tabarakallah, dua kesayangan Papa Bi sehat selalu dan bahagia terus bersama Papa Binya. Sehat selalu juga akinya, Abang bersama keluarga besar Leslar Family senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun semua berada. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada komentar dari Hani 276. Leslar Lovers Turki ya, Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa mudah-mudahan Aki dan Lin selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan yang pastinya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada komentar dari Siva Kap. Masya Allah, Una dan anak bujang Kasep, semoga Aki dan Nin selalu sehat zohir batin dan selalu dalam keberkahan fit dunia wal akhirah. Amin. Istajib doana ya Allah. Amin. Masya Allah. Doa-doa terbaik insya Allah akan kembali kepada orang yang mendoakan. Amin. Kemudian selanjutnya kembali lagi nih, kreativitas tanpa batas dari Abang Ahmad Rosadi ya para sahabat ya. Selalu keren-keren, selalu kece-kece, selalu badai-badai. Kita lihat di sini karya dari Abang Official Adi Collection para sahabat ya. Masya Allah, ini foto Una ketika dibuat foto boneka ya. Masya Allah, cantiknya. Pink or yellow katanya ya, kuning, pink atau kuning ya. Ada komentar nih datang dari Lili Sartika 57. Cantik banget Kejoraku sayang, sukses terus, bersinarlah Kejoraku. Ada Yasi juga ikut berkomentar di sini. Masya Allah, editan Om Adi nggak pernah gagal. Sehat selalu ya Om dan jadi sukses dan makin sukses. Amin. Ada Nurul Ramatika juga ikut berkomentar di sini. Masya Allah, Kejora ibu makin gelis di tangan dingin Nak Adi, the best, editannya mah mantap. Kemudian kita lihat juga komentar tuh, selalu keren, betul banget para sahabat ya. Pokoknya kreativitas tanpa batas dari Abang Ahmad Rosadi ini memang patut diacungi jempol. Kita doakan mudah-mudahan sukses selalu dan selalu membuat karya-karya terbaru ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Kemudian selanjutnya kita lihat tadi Lesti Kejora, Masya Allah ya, muncul ke permukaan. Dan ada yang membuat kita dan sahabat-sahabat yang lainnya menjadi salfok, yakni aura dari Lesti Kejora. Meskipun tanpa make up, Lesti sudah terlihat cantik ya para sahabat ya, manis, natural ya. Dan ada komentar nih dari Kaniati menambahkan sebuah komentar yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah, bunda menigelis dari tadi, kita emang nungguin mereka belum muncul, tinggal dua jagoan unanya yang belum kelihatan. Pokoknya doa terbaik selalu buat Leslar family. Ada juga nih komentar dari Rina nih. Masya Allah, bunda gelis, cantik, natural, tanpa make up pun semakin cantik. Tinggal nunggu ayang sama papanya, semoga nanti malam Papa Bi mabol ditemani abang sama Una. Amin. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah, cantiknya Una, pati istri Papa Bi Rizky Bilar. Kalau pakai jilbab gitu kayak anak ABG, cantik natural, betul banget para sahabat ya. Natural, Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Lesti Kejora selalu berikan keberkahan, kebahagiaan, amin. Kemudian selanjutnya nih, buruan digaskui di channel YouTube-nya Leslar Entertainment nih, sudah di-up ya. Kalau kata Bun Les tuh, ya suaminya menikah sepisan, ya Bun percaya kok. Ada Mam Alan Smer komentar di sini. Masya Allah, semoga cinta kasih dan sayang mereka bisa awet dan selamanya, dan insya Allah tidak tergerus apapun seiring dengan bertambahnya waktu, tapi justru makin kokoh dan kuat. Amin ya Robbal Alamin. Ada juga dari si Pak Akaf ya, Masya Allah, Papa Bi emang kasep Una. Semoga Leslar family selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keberkahan fit dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh, Masya Allah, Masya Allah banget ya. Kemudian selanjutnya, updatean terbaru 1 jam ya, soal Infotainment Awards 2023 on Instagram. Nah, kita cek dan recheck ya. Untuk best couple, alhamdulillah Leslar unggul atas pasangan dari Atta Aurel dengan 66.716, disusul Atta Aurel dengan 53.177, dan disusul oleh Ricis Rian, Rapi Nagita, dan Ray Dinda. Selanjutnya untuk Georges Bomb, alhamdulillah Lesti masih ada di atas mengungguli Ria Ricis, Nagita, Aurel, dan Nikita. Kemudian juga untuk Georges Dead, wah ya, Rizky Bilar masih berada di atas dengan perolehan 103.824. Wow, jauh banget ya, alhamdulillah ya. Di posisi kedua ada Bang Atta, kemudian A.A. Rapi, Ricky Harun, dan Rian ya. Ada Georges Baby, alhamdulillah Abang Patih unggul atas Ryanza, kemudian Amina, Isa, dan Moana. Kemudian selanjutnya dari Mosport Celebrity, ini Lesti dan Bilar masih susulan ya di atas ya. Ini mas siapa aja yang menang ya, alhamdulillah ya. Ada Celebrity of the Years juga, Lesti Kejora masih unggul atas Kak Nagita ya, cuman memang unggulnya tipis banget. Kemudian ada Rapi, ada Cutsipa, dan Liodra. Wah, pokoknya jangan lupa untuk selalu berikan dukungan ya. Alhamdulillah kalian best, pokoknya tetap semangat vote-nya biar Abang dan Panda bisa bawa pulang piala. Ada Modi nih, semangat vote-nya, tapi tenang, jika nggak usah gerebak gerubuk, waktunya juga masih lama. Bismillah, rezeki Leslar dan Abang Patih, amin. Biasanya di akhir-akhir para sahabat ya, kita bertarung dan kita doakan mudah-mudahan untuk tahun ini
Lesnar akan memborong piala di Infotainment Awards 2023. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, kita lihat nih di unggahan A Beni ya. Ada banget liatnya tuh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan akan selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah buat Abeni dan keluarga ya. Tuh, dan Abeni pun menuliskan sebuah caption, Masya Allah kasep Noah Al-Khoir, doa naon bager. Maminya suka salpok Noah, kalau doa mulutnya komat kamit ya. Fokus doa biar maminya izinin jajan tahu bulat sama Yupi katanya ya. Sing jantan jalma agengnya kasep, amin. Dan di sini juga ada ayah kejora tuh, si kasep Noah Al-Khoir udah belajar sholat katanya ya. Masya Allah, adem banget liatnya ya. Muhun pak, si Na diajar katanya tuh. Lah cucu kandung, mana nih? Geser, 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 geser. Afikah Azhari baru mau tanya, ke yang lain. Nah ada Teteh Raraid ya, Masya Allah. Duh katanya tuh, Masya Allah. Sehat selalu Noah dan semoga kelak menjadi anak yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan keluarga Abeni akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, selalu diberkahi hidupnya dan menjadi apa ya, baiti jannati bagi keluarganya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune para sahabat, mudah-mudahan nanti ada info terbaru, up to date lagi seputar Leslar, khusus bagi kalian para sahabat Leslar lovers untuk malam hari ini ya. Namun sebelumnya ini dia muncul lagi nih. Nah kita lihat nih baru, assalamualaikum ya para sahabat. Ternyata di sini ada unggahan dari Lesti Kejora lagi nih. Tuh ya. Halo teman-teman, siapa di sini yang suka makan? Aku punya rekomendasi makanan enak dari Prima Rasa Resto yang bisa jadi menu makanan keluarga kalian loh. Ada berbagai macam menu dan makanan ringan andalan mereka. Tuh, Masya Allah. Vitamin jalur endorse ya. Ada Bang Zenzi nih, jadi pingin cibiin Risti Primirisi gitunya ih. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada komentar juga nih datang dari Hadi Lernadi nih. Idola aing nih bos senggol dong katanya tuh. Wow, luar biasa banget para sahabat ya. Kemudian ada juga komentar dari ibu dokter para sahabat ya, ibu dokter kandungan yakni Francisca Mukhtar juga tuh. Ke Prima Resto yuk katanya tuh, Lesti diajakin ya ke Prima Rasa Resto katanya tuh ya. Alhamdulillah para sahabat ya, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa sayang terhadap Lesti Kejora. Kita doakan mudah-mudahan sukses selalu ya buat Lesti Kejora. Kemudian selanjutnya kita lihat nih ada gaya abang ganteng nih, Masya Allah makin kece badai ya. Masya Allah gak bisa ini, gak bisa, abang gemes banget dah pinter gaya ini, pokoknya mau bawa pulang. Ada Kaniati juga ikut berkomentar di sini. Masya Allah, tabarakallah, abang Pati kesayangan, anak soleh, pinter, bager. Lihat gayamu semakin bikin gemes. Bentar lagi udah bisa jadi model cilik. Sehat selalu, abang Pati kesayangan. Bahagia terus bersama panda tercintanya dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada juga dari Yuliani Yuli juga ikut berkomentar nih di sini. Masya Allah, bocah ganteng, anak pinter, siapa yang ngajari bergaya seperti ini ya, gemes banget kamu nak, luar biasa banget para sahabat ya, pengen nyubit pipinya ini mah ya. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan abang El
selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, panjang umur, sehat selalu dan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian semalam Lesti Rizky Billar ke lapangan bola untuk mabol dan kita lihat di sini tuh Masya Allah. Ih, kelas sudah boncengan ya. Dan akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption, indahnya pacaran kalau halal, abang bilaik gak ingat anak katanya ya. Ada Nur Ramatika nih, Masya Allah. Ibu selalu sangat senang lihat anak-anak ibu berboncengan berdua, merekatkan kasih sayang anak-anak ibu seperti masih pacaran. Barokallah, kasih sayang rumah tangga ya nak, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga komentar nih dari Harmini nih, Masya Allah tabarakallah, rindu terobati, bahagia dan selalu ya Lestler pemilik kesayangan, sehat-sehat selalu maksudnya ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya Masya Allah banget, kita doakan mudah-mudahan rumah tangga Lestler selalu berikan keberkahan, kebahagiaan untuk selamanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya nih, wow, Indonesian Dangdut Awards. Wow, ada informasi ini dari Indosiar ini para sahabat ya. Apalagi ini Miska, ini belum kelar perjuangan kita katanya ya. Ada L2.id nih, biasanya bulan 10 itu mudah-mudahan habis selesai infotainment, jangan sampai bulan ini pusing katanya ya. Aduh, amin, biar bisa fokus dulu katanya tuh. Ntar biasa dipanggil terus nih, min katanya ya. Masya Allah, gas lah, siap semua, siapa takut katanya ya. Semoga selesai IA SCTP ya, Infotainment Awards ya. Ini luar biasa, kelar SCTP lanjut ke TV sebelah katanya tuh. Masya Allah, IDA ya, Indonesian Dangdut Awards 2023. Masya Allah. Tuh ya, bismillah, ini tugas kita katanya tuh. Ini di MNC TV ya, bukan, ini di Indosiar ya. Kalau di MNC Anugerah Dangdut Indonesia katanya, Indosiar. Oh, MNC Anugerah Dangdut Indonesia. Oh iya, ini mah Indosiar ya. Tuh, ini mulainya bulan depan Om Adi, jadi masih bisa lah ya. Mangat dulu ini SCTP ini yuk katanya ya. Masya Allah, bulan 10 acara Indosiar, bulan 11 apa nih? Ada Hairuman juga nih, gas terus katanya tuh. Masya Allah, pokoknya kita berdoa para sahabat, mudah-mudahan setelah di SCTP kita bisa fokus di Indosiar ya. Wow, ini info dari Indosiar, habis dari SCTP langsung ke Indosiar, ini keren banget. Kita doakanlah, mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan, kekompakan untuk memberikan dukungan terhadap Lesti Kejora, Rizky Billar. Dan yang pastinya kita doakan mudah-mudahan tahun ini tahun rezekinya Leslar lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.